ada pameran dan jualan ya. Kue dan dijual. Karena program Jom Masuk Kampung Kemas. Di Kampung Medong ya, Dalat. Ini kue kering dijual. Sagu ni. Ini ikan masin lah, RM6. Ikan masin. Takong ada. Ini takong, RM11. Ini takong modern. Ini RM12 takong. Sampai yang ke hujung ni, kita tengok apa dijual sebelah ni. Yang dibungkus ini ialah krepek serunding udang, cheese pedas. Yang ini pula ialah krepek rumpai laut berperisa keju dan telur asin. Okey. Ini pemeriksaan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Okey, kaunter pendaftaran cabutan bertuah eh. Proses sekarang program Jom Masuk Kampung eh. Kemas. Ya. Apa nama ni dok? Apa namanya ni? Katulis? Ya eh. Peserta ketiga. Peserta keempat. Thank you.
Ini dia linut, eh? Linut Tamlanau. Untuk menjaga keselamatan dan negara. Abang Fakrul, mana Abang Fakrul? Lagi, abang pun jangan malu jadi sekarang untuk singgah tibut pemeran untuk kemadu untuk mengelakkan kemalangan. Macam-macam ada dalam buku itu. Jangan malu dengan section-section yang ada, kesalahan di bawah akta tanda berbahaya dan sebagainya. Ada tulis berapa di sini. Jangan malu jadi sekarang dapatkan buku ini. Free, buku ini free. Jangan malu, jangan segan. Kalau si cukup, kita tambah lagi. Kalau si cukup, kita tambah lagi. Banyak lagi. Flyer sudah ada. Berdua untuk siri yang pertama, saya sengaja berada di booth Megalayak sebab mereka pegawai mereka semua lari daripada booth. Saya hairan. Tadi mereka duduk di booth masing-masing, tapi sekarang berada di harapan booth masing-masing. Seperti pengunjung juga. Kemana mereka berhilang? Tapi yang pastinya salam dah dikongsikan walaupun hanya seketika. Yang menariknya adalah kepada ibu-ibu yang ada di sini yang datang tadi membawa pas berkilo-kilo. Jangan malu, jangan segan untuk hantar pas anda ke kaunter Bank Rakyat untuk dicuci. Biar mereka kerja mencuci emas saja hari ini. Percuma, tak perlu bayar. Pagi semua. Oke, kami awal di Bank Rakyat. Seperti yang dimana tadi lah, kami awal ada buat booth, buka booth untuk cuci emas. Jadi kepada para hadirin yang datang, sekiranya nak datang untuk cuci emas, boleh datanglah sebab kami awal bola untuk secara percuma. Dalam masa yang sama juga, kami awal ada sediakan di situ untuk QR lah. QR untuk scan dan boleh semak. Kita walaupun apa yang ada rasa, ada perlu tahu, ada perlu datang sendiri ke booth pameran Bank Rakyat. Tapi yang utama yang tadi, yang dikatakan oleh Bapak tadi, cuci emas. Jadi kepada lelaki-lelaki yang pakai silver, minta maaf. Tahun depan kita cari besi cuci silver. Jadi tahu ada cuci emas sahaja. Okay. Hari ini juga bentang ini penuhkan. Malam ini kita ada pertandingan karaoke. 15 ke 14 orang peserta dan ada banyak hamper jemputan bertuah juga yang akan kita berikan kepada pengunjung-pengunjung bertuah pada sepanjang hari ini dan juga esok. Okey, baik, untuk seterusnya kita nak sekali lagi kita persilakan Cik Wito untuk tampil ke depan untuk menyampaikan sebuah hati kepada pemenang ataupun penerima sebuah hati untuk pertandingan tabaruk yang berlangsung. Wakil daripada kumpulan Sungai Ayam. Wakil daripada kumpulan Sungai Ayam berjaya mengumpul tabaruk sebanyak 206 kg. Audi. Kumpulan Audi. Wakil Sungai Ayam. Sungai Ayam. Wakil daripada kumpulan Medong Seberang. Wakil dari kumpulan Medong Seberang berjaya mengumpul sebanyak 256 kg tabaruk. Jumlah yang dikumpul oleh mereka hampir-hampir semuanya. Jadi keputusan agak sengitlah untuk pemenang pertama, kedua dan ketiga. Tapi untuk pemenang pertama, kedua dan ketiga kita akan umumkan pada pendaftaran pertandingan memancing petani. Kena jom masuk kampung. Sambil-sambil kamu orang menulis, okay. Untuk memancing pada petang ini, okay. Bu Setia sudah menanda di mana jeti, bukan jeti ya, sempadan yang telah ditetapkan kawasan untuk memancing, okay. Setiap jeti sudah ditanda dengan bendera Malaysia. Okey. Sana satu. Nama ke? Satu. Okey. Okey, untuk pemancing boleh menggunakan perahu.
atas jeti boleh, dalam perahu boleh. Tetapi bila menggunakan perahu, tidak boleh melepasi kawasan yang sudah ditanda. Okey? Masa diberi untuk memancing bermula jam 2.30 petang sehingga jam 4.30 petang. Okey. Memancing untuk sebelum memancing kita akan bunyikan horn. Horn berbunyi bermakna sudah boleh memancing. Ada yang tidak menggunakan topi ke? Kita mulakan 3, 2, 1, mula. Ini spot yang bagus ya, untuk mancing. Ini satu kumpulan. Sana ada juga. Di sebelah sana ada di hujung tu, dua orang tu. Ada tu. Nombor tiga. Badli. Badli. Biang pes. Tiga kosong. Berontak. Johnny. Lagi. Lagi yang satu. Nombor dua. Tadi minum apa? Nombor satu.